رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومه في دارين آمين. هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم ابن حوازين الكشيري. Ini adalah risalah yang ditulis oleh seorang yang fakir ilallah, orang yang sangat butuh kepada rahmat Allah, Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi. Beliau tuliskan ditujukan ila jama'atin jama'atis sufiyati bimbulnanil islami, kepada jama'ah sufi di negeri-negeri Islam. Fi sanati sab'in wa salasina wa arba'imi'atin, pada tahun 437. 437. Berarti abad kelima ya. Amma ba'du, adapun setelah itu, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoakan kamu. Faqad ja'alallahu hadhi ta'ifata safwata awliyaihi, maka sungguh Allah Ta'ala menjadikan ini kelompok-kelompok tasawuf ya, sufi, akan pilihan di antara wali-walinya. Wa faddalahum 'alal kaffati min ibadi, dan Allah lebihkan mereka di atas semua daripada hamba-hambanya. Ba'da rusulihi wa anbiya'i, setelah para rasul dan para nabinya. Ini kita ngaji sufi nih, ngaji wali nih. Salawatullah wassalamu alaihim, semoga salawat Allah dan salam tercurahkan kepada mereka. Amin ya Allah. Wa ja'ala qulubahum ma'adina asrari, dan Allah jadikan hati-hati mereka barang tambang rahasia-rahasia. Wa ikhtassahum min bainil ummati bi tawali'i anwarihi, dan Allah khususkan mereka di antara umat-umat dengan pantulan cahaya-cahayanya. Masya Allah. Jadi yang mencahayakan. Ya, kayak Al-Isroq ini, Al-Isroq. Cahaya. Nah, Al-Isroq juga saya namakan dari sufi juga. Ya. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Biar semoga menjadi, ya, memberikan cahaya. Jadi bukan hanya bercahaya tapi memberikan cahaya. Fa'umul al-ghiyasul khalqi, maka mereka adalah hujan untuk makhluk. Ya. Orang kalau turun hujan senang enggak tuh? Senang, masyaallah. Ya, itu wali-wali Allah begitu, senang ya. Dilihatnya senang ya, bersamanya senang. Duduk bersama wali-walinya Allah, masyaallah, senang. Wada'iruna fi umumi ahwalim ma'al aqimil aqi, dan berputar mereka, berkeliling mereka pada umum keadaan-keadaan mereka, serta yang hak dengan yang hak. Safa'um min kuduratis basyariyati, Allah jernihkan mereka dari kotoran-kotoran kemanusiaan. Ya, jadi wali-wali itu Allah bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Maka kita jangan suuzon sama wali. Ya, jangan suuzon sama wali. Ya. Jangan suuzon kita sama wali. Jangan buruk sangka. Kita husnuzon. Kalau kita buruk sangka, ya, kalau kita buruk sangka, ya, takut ada akibatnya. Sepanjang syariat membolehkan, kenapa tidak? Boleh jadi kita mau diuji. Ada kiai rumahnya cakep banget, tanahnya lebar, luas. Jangan kita katain, ini, oh ya, orang dunia, kiai dunia nih, jangan. Ayo matre, jangan. Jangan begitu. Boleh jadi apa, dia pengen tahadus binikmah. Nah, kecuali yang mintain duit, nah ini baru, Pak.
Mintain duit ya baru. Nah kalau dia punya duit, dia beli kebun, dia beli bikin kontrakan, dia bangun rumahnya bagus, ya nggak apa-apa. Husnuzon apa? Pengen ya apa? Tahadus binikmah. Pengen biar lebih bersyukur sama Allah. Jadi jangan kita suzon sama ulama, jangan. Ya, itu kan hal yang mubah. Apalagi yang kayaknya ngecakep, umpama saya punya guru ya, Kiai Mursidi bercerita, ada orang rindu sama Kiai, pengen ketemu. Tiba-tiba tuh Kiai berjalan, Masya Allah, di depan dia, suruh mampir. Mampir Kiai, mampir. Mampir Kiainya. Ketika mampir, waktu sudah tiba waktu sholat. Tapi Kiai nggak sholat-sholat juga. Ya, Kiainya nggak sholat-sholat juga. Dalam hatinya, Kiai sembahyang-sembahyang, udah waktu. Biar gue duluan. Wah, ini kan sombong nih. Suuzon ini kan sama Kiai. Akhirnya dia sembahyang dah. Sembahyang, wudu. Ketika mau wudu, lupa ini semuanya. Apaan dulu ya mau wudu ya? Kalau sembahyang itu, hukumnya apa sembahyang? Wajibnya apa? Wajibnya muasa. Boleh kita cepat-cepat, boleh juga ntar belakangan. Yang bagus emang cepat-cepat. Ya boleh jadi kita lagi diuji tuh sama Kiai. Jangan kita suzon sama Kiai. Sembahyang zuhur jam 2 boleh enggak? Boleh. Tapi yang paling bagus adalah awalan. Tapi jangan juga santri berdalil itu. Guru kata boleh. Omongan saya dimanfaatin. Lagi cerita. Boleh jadi kadang tuh guru nguji kita begitu. Kiai itu kadang begitu, sufi itu kadang ngujinya begitu, nguji muridnya. Kalau udah begitu ditinggalin tuh muridnya, enggak lagi dipakai tuh muridnya. Allahu Akbar. Enggak lulus tuh muridnya. Diuji kayak begitu. Ini banyak ulama-ulama sufi yang nguji muridnya begitu. Kita ikutin aja. Jadi dia gunakan yang marjuh. Iya. Yang enggak kuat tapi boleh. Sekedar untuk menguji muridnya. Masya Allah. Jadi kita ikutin aja, ikutin aja. Ya. Seperti guru suruh kita zikir, Astaghfirullahaladzim, Allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Banyak orang menafikan, jangan hayyul qayyum, bacanya hayyal qayyum. Tapi guru saya, Aba Anom, Ahmad Sayyidullah Fatajul Arifin, beliau bacanya hayyul qayyum, saya ikutin. Pasti beliau punya jalan. Ya. Dan ternyata memang bisa bacanya hayyul qayyum. Memang tidak sekuat dalilnya dengan hayyul qayyum. Ini bukan ayat kursi, bukan ya. Itu kadang begitu tuh guru nguji muridnya. Ikutin aja. Ya. Jadi jangan sampai kita kagak lulus ujiannya. Banyak yang seperti itu. Banyak sekali saya dapetin. Ya. Guru nguji muridnya. Waraqqa'um ila mahalil musyahadati, dan Allah angkat mereka ke tempat-tempat musyahadah. Mimma tajalla la'um min haqa'iqil ahadiyati, dengan sesuatu yang bertajalli Allah kepada mereka daripada hak-hak keesaan. Jadi Allah berikan izin beliau untuk menyaksikan tempat-tempat musyahadah. Orang-orang enggak bisa lihat, dia bisa lihat. Wali sampai ke sini. Masyaallah. Wa waffaqahum lil qiyami bi adabil ubudiyati. Dan Allah berikan taufik mereka untuk berdiri dengan adab-adab, berdiri maksudnya melaksanakan dengan adab-adab kehambaan. Jadi Allah berikan kekuatan untuk
ya, berbuat adab. Wa ashadahum, Allah saksikan mereka, majari ahkami rububiyati, tempat berjalan hukum-hukum ketuhanan. Faqamu, lalu mereka berdiri, biada ima alaihim min ruajibati taklifi, dengan menunaikan apa yang wajib atas mereka daripada kewajiban-kewajiban taklif. Jadi yang namanya orang sufi tasawuf tetap yang namanya sholat itu sholat, enggak ada yang kagak sembahyang. Iya, enggak ada. Udah sampai tingkat sufi ini enggak sembahyang, enggak sembahyang. Kecuali udah gila baru enggak sembahyang. Kalau udah gila enggak apa-apa. Wa tahaqqaqu bima manna'u subhanahu lahum min at-taqlimi wa tasrifi. Dan mereka tetap dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka daripada taklim dan tasrifnya. Bisa merubah dan ya mendaya gunakan. Ya, jadi kalau ulama itu ya bisa merubah orang ya dengan izin Allah. Summa raja'u, kemudian mereka kembali ila Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, bisidikil iftikari, dengan benar iftikar, butuh kepada Allah. Ya, udah Allah semua, enggak ada yang lain. Udah Allah semua. Wa na'til inkisari, dan sifat pecah diri, hancur dirinya, remuk dirinya hanya kepada Allah. Apa? Remuk kepada, hancur kepada Allah gimana? Sedih ya Allah. Takut dirinya bukan orang yang enggak takut sama Allah. Sedih dirinya. Kalau dia itu bukan termasuk orang yang enggak takut sama Allah. Takut. Nangis. Ya Allah maafin saya ya Allah. Ya. Remuk hatinya begitu. Bukan nangis duit kagak ada, susah banget duit. Bukan. Walam yattakilu ala ma hasal lahum min al-a'mali, dan tidaklah mereka bersandar kepada apa yang hasil daripada mereka daripada amal-amal mereka, enggak bersandar kepada amal, enggak. Awsafa lahum min al-ahwali, atau ya bersih bagi mereka daripada hal-hal ya, juga enggak bersandar kepada sifat-sifat ya, istimewa diberi sama Allah, hal-hal yang ya yang kharikul adah, enggak. Ilman minhum bi annahu jalla wa ala yaf'alu ma yuridu, karena mengetahui daripada mereka bahwasanya Allah ajalla wa ala melakukan berbuat kepada apa yang ia kehendaki, ia ingini. Ya, jadi semuanya Allah. Wa yakhtaru ma yasha'u min al-'abidi, dan ia memilih orang yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya. Allah pilih siapa aja yang Allah pengen, Allah angkat. La yahkumu alaihi haq khalqun, tidak berhukum atasnya oleh makhluk. Makhluk enggak menghukum Allah, enggak. Wa la yatawajjahu alaihi makhluqun haqqun, dan tidak menghadap kepadanya oleh makhluk yang hak. Sawabuhu ibtida'u faddin, pahalanya permulaan keutamaan. Wa azabuhu hukmun bi'adlin, azabnya hukum dengan keadilan. Wa amruhu qada'u faslin, dan perintahnya ya ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, qada fasl. Sumaklamu rahimakumullah ya. Udah 8:30 cukup dah ya, wallahu a'lam bissawab.